persiapkan hati kita, dan kita angkat pujian hadiratmu Kudus, dan baik suci untuk mu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan Biarlah hadirat Tuhan turun di tengah-tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini, untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan, sampai berada pada klimaks ibadah kami. Itulah penyembahan, hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang tidak terpisahkan oleh apapun, karena tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada milik Tuhan sendiri. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami ada di tengah perhimpunan ibadah doa, penyembahan, puncak tertinggi dari ibadah, puncak atau klimaks dari ibadah. Itulah penyembahan, dan itu merupakan cerminan dari nikah yang suci hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Biarlah engkau menarik kami semakin hari, semakin dekat dengan engkau, semakin hari, semakin terang bersama dengan engkau tidak ada lagi perbuatan tidak disembunyikan di dalam gelap sampai memuncak bercahaya kemuliaan Allah gunung yang tinggi dan besar terpujilah Tuhan selanjutnya Pakai hambamu untuk mewujudkan hal itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi lewat pemberitaan firman Allah yang heran itu Tuhan. Amen. Taruh perkataan itu di mulut bibir lidah hambamu yes. untuk menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan. Malam ini engkau berbicara kepada kami. Amen. Oleh sebab itu biarlah Tuhan urapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu. Penuhi hati hambamu dengan hikmat, pengerti, rohimat, dan wayu, serta diperlengkapi dengan harta yang tidak olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firman Allah dengan ajaib, dengan keajaiban firman Allah berkuasa untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati dihidupkan kembali, apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi engkau berkuasa untuk memulihkan hidup ibadah pelayanan ini ke rumah tangga. Segala sesuatu dipulihkan berkat berkelimpahan menjadi bahagian kami masing-masing. Oleh kuasa firman Allah yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Sampai pada akhirnya membawa masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna. menjadi tubuh mempelai, kelak berada dalam perjamuan malam kawinan dan domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih terpujilah Tuhan dibeli setan dan pengaruhnya, yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan, yang coba merampas benih firman dengan cara merusak damai sejahtera, Lewati budayanya, itulah roh jahat, roh najis, nyanyian berbalas-balasan, roh keras hati, sombong angkuh roh pemberontakan, pikiran menanglayan, roh kemenafikan, roh, roh pendurhakan, roh antikris. Roh itu kami patahkan dalam nama Yesus segala iblis setan. Kami perintahkan engkau pergi keluar dari tempat ini, hidup kami semua. Darah Yesus memberi kelepasan atas hidup kami dan tempat ini. berdarah Yesus memberi kelepasan. Biar malaikat surgawi engkau perintahkan ya Tuhan untuk menjaga tabisan kami hanya kepada Tuhan. Urapi yang bertugas, ya mulai dari yang membaca firman Tuhan in focus, live streaming, pengetikan khotbah, bahkan alat-alat musik, elektronik, sound system, sampai kepada komputer laptop, perangkat komponen yang dipergunakannya juga diberkati durapi sesudah dipercika oleh darah salib termasuk sinyal udara diberkati durapi Tuhan demikian juga Tuhan sidang jemaatmu di Bandung di Malaysia bahkan umat ketebusan Tuhan yang juga setia untuk tekun digembalakan oleh GBT Betania Serang dan Cilegon lewat live streaming video internet YouTube Facebook Baik di dalam negeri, luar negeri, di dimanapun berada. Tuhan juga memberkati dan mengurapi kehidupan mereka. Dan selanjutnya mendapatkan lawatan dari Tuhan. Untuk membawa kami masuk kepada kesatuan tubuh. Itulah gunung yang besar lagi tinggi. Itulah itulah gunung Sion. Wujudnya doa penyembahan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa dan bercapsyukur syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera. Bahagia kiranya memerintah dalam setiap kehidupan kita. Dan di tengah perhimpunan ibadah doa malam ini. Tuh hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Untuk membawa kita semakin dekat kepada dia. Kepada kesucian dan kesempurnaan kemuliaannya yang diberikannya kepada mempelai wanitanya. Puji Tuhan dan sebelum kita tersungkur di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada dia, maka terlebih dahulu kita memperhatikan firman Tuhan, firman penggembalaan untuk ibadah dua penyembahan adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Namun saya tidak lupa menyapa sidang jemaat Tuhan di Bandung di Malaysia, Bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon Banten Indonesia lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di di dalam kehidupan saudara masing-masing dan Tuhan betul-betul hadiratnya ada di antara kita memberkati kita semua. Amin. Mari Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya singkat kata saudaraku. Seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Dan seorang suami juga dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Puji Tuhan. Jadi yang dituntut oleh Tuhan dari seorang suami adalah mengasihi istri dan dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Untuk dua hal ini kita hubungkan dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup bersama suami istri. Ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, ya. hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan seorang suami harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Puji Tuhan, harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Saudaraku, Yesus Kristus adalah kepala gereja dan mempelai laki-laki surga. Bahkan Dia adalah suami di dalam kebenaran dan suami di dalam keadilan, sama dengan suami berarti suami yang bijak. Sana, saudaraku, ya Amen. puji Tuhan, kita lihat tentang hal bijaksana di dalam Daniel pasal 12 ayat 3 silahkan. Demikian firman Tuhan ya. dan orang-orang bijaksana ya. akan bercahaya seperti cahaya cakrawala terus dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya puji Tuhan Orang yang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala berarti bersinar dan menjadi terang dalam kegelapan ya amin adapun tugas dari orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran itu tugas dari orang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran puji Tuhan kita berdoa kita mohon kemurahan Tuhan supaya Hikmat akal budi kebijaksanaan itu Tuhan kirimkan di, di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita di hadapan Tuhan. Amen. Untuk selanjutnya menuntun kita sampai kepada kebenaran yang sejati, itulah pribadi Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di dalam Kerajaan Surga. Puji Tuhan! hal yang demikian ditunjukkan sebagaimana dengan Rasul Paulus dia berusaha untuk menuntun sidang jemaat di Korintus. Marilah kita perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan. Demikian firman Tuhan, Israel sebagai suatu peringatan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya. jauhilah penyembahan berhala. Ya. Jauhi penyembahan berhala terus. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan. Kepada jemaat di Korintus Rasul Paulus berkata, jauhilah penyembahan berhala. Pendeknya se sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana, ras, di sini kita perhatikan Rasul Paulus berusaha untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran. Rasul Paulus berusaha untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran. Amen. Puji Tuhan. Amin ya. Amen. Singkat 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Ya. Bahwa persembahan berhala adalah apa? Sesuatu, yang kumaksudkan dengan perkataan pada ayat 14-15, terus? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Ya. Atau bahwa berhala adalah sesuatu. Terus? Bukan. Bukan. Sesungguhnya Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang berhala kepada jemaat di Korintus, tetapi. Apa yang kumaksudkan ialah ya bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, ya, bukan kepada Allah. Terus. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersatu ya. dengan roh-roh jahat. Puji nama Tuhan. Singkat kata, Rasul Paulus tidak mau dan tidak rela jika jemaat di Korintus bersekutu dengan roh-roh jahat. Sebagaimana dengan bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Sebab sekalipun bangsa Israel menjadi suatu barisan jemaat yang dipimpin oleh Musa atau menjadi rombongan yang nampaknya beribadah ke beribadah di padang gurun, namun kenyataannya persembahan mereka adalah persembahan kepada roro jahat bukan kepada Allah. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus tidak menghendaki, tidak mau, tidak menginginkan, dan tidak rela. Jikalau sidang jemaat di Korintus juga sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Ayat 21: "Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan." Ya, cawan juga... Tuhan. Ya, cawan berisi anggur. Itulah darah salib. Terus dan juga dari cawan roro jahat. Terus kemudian bagian B. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Makan minum terus dan juga dalam perjamuan roro jahat. Puji Tuhan, perlu untuk diketahui bersama-sama. Strip pertama, pengorbanan kepada Tuhan dan pengorbanan kepada setan. Hal itu tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama. Amin, saudara. Jadi supaya kita jangan keliru di dalam hal mengikuti Tuhan. Kemudian strip yang kedua kehendak Allah dan kehendak dari roh-roh jahat itu pun tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama. Puji Tuhan. Harus jadi setiap orang di dalam pengikutannya kepada Tuhan harus memilih satu dari antara dua itu, saudaraku sebab kedua hal itu tidak bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 6 bagian A. Semuanya ini telah terjadi ya. sebagai contoh bagi kita. Iya. Puji Tuhan semuanya itu semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saudaraku kekeliruan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah contoh untuk memperingatkan kita di hari-hari terakhir ini supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 10, ayat 6 bagian B sampai dengan ayat 10. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kita mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi. Jangan penyembah kita penyembah-penyembah berhala. Penyembah -penyembah berhala. Ayat 8 Janganlah kita melakukan percabulan. Jangan kita melakukan percabulan. Ayat 9 Dan janganlah kita mencobai Jangan Tuhan. kita mencobai Tuhan. Ayat 10 Dan janganlah bersungut-sungut Jangan kita bersungut-sungut di hadapannya. Tulis saja adapun persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat di padang gurun selama 40 tahun di padang gurun yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat ayat 6 yang kedua, menyembah berhala ayat 7. Yang ketiga, melakukan percabulan dalam kurung ayat 8. Yang keempat, mereka mencobai Tuhan dalam kurung ayat 9. Yang kelima, mereka bersungut-sungut ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Itulah secara khusus persekutuan dari bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun di padang gurun ditulis dengan lengkap oleh Rasul Paulus lalu dikirimkan kepada jemaat di Korintus supaya kekeliruan semacam ini jangan terjadi dan menimpa sidang jemaat di Korintus saudaraku ya demikian juga supaya jangan supaya Hal yang senada tidak menimpa kehidupan kita di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kembali untuk yang kedua kalinya, sebagai raja dan mempelai pria surga yang kita nanti-nantikan, saudara. Malam ini kita kembali untuk mengikuti seri penjelasan dari hal yang ketiga. Seri hal, seri penjelasan dari hal ketiga. Melakukan percabulan, melakukan percabulan. Malam ini kita kembali untuk mengikuti seri penjelasan dari hal yang ketiga, yakni bangsa Israel melakukan percabulan. Itu pada ayat 8 tadi. Melakukan percabulan. Kisah tersebut ditulis dengan lengkap di dalam kitab Musa yang keempat. Ditulis dengan jelas di dalam kitab Musa yang keempat yaitu ya kitab Musa yang keempat yaitu bilangan pasal 25. Bilangan pasal yang ke-25. Puji Tuhan boleh dibaca kembali ayat minggu lalu memang sudah kita sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat 5 namun kita akan periksa kembali ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Diawali ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Israel menyembah Baal Peor. Ya. Sementara Israel tinggal di Sitim. Ya. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan. Berzina. Berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Terus? Ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peor, ya? bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Terima kasih. Sementara di sini kita melihat, sementara bangsa Israel berkemah di Sitim, maka yang terjadi pada saat itu adalah A, bangsa Israel berjinah dengan perempuan-perempuan Moab Berjinah dengan perempuan-perempuan muab. B bangsa Israel turut menyembah atau berpasangan dengan Baal Peor. Turut menyembah atau berpasangan dengan Baal Peor. Berpasangan. Puji Tuhan. Menyembah Baal Peor disebut juga dengan berpasangan dengan Baal Peor. Amin surku. Dari kalimat ini nanti kita bisa akan memahami kenapa hal itu, kenapa pada saat penyembahan berhala Baal Peor disebut juga berpasangan dengan Baal Peor. Puji Tuhan. Pendeknya, saudara, bangsa Israel hidup di dalam kenajisan percabulannya. Pendeknya, bangsa Israel hidup di dalam kenajisan percabulannya kita kembali juga untuk memeriksa 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya, silakan. 1 Korintus 6 ayat 16. Nasihat terhadap percabulan. Ya. Atau tidak tahukah kamu ya. bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul ya. menjadi satu tubuh dengan menjadi dia. satu tubuh dengan perempuan cabul terus Sebab demikianlah kata Nas. Alkitab mengatakan, terus keduanya akan menjadi satu daging. Ya, keduanya akan menjadi satu daging, saudaraku. Puji Tuhan. Perlu untuk kita ketahui bersama siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu daging dengan dia, menjadi satu daging dengan dia berarti. Keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan menjadi satu. Dua menjadi satu. Dua menjadi satu. Kalau kalau mengikatkan dirinya pada perempuan capil. Menjadi satu daging dengan dia. Berarti keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Puji nama Tuhan. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan, dari percabulan terus. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, ya, terjadi di luar. Dirinya. Terjadi di luar dirinya terus, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya ya. sendiri. Perhatikan, saudaraku, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri, tetapi... Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu di pada ayat 18 dengan tegas Rasul Paulus dengan tegas berkata, "Jauhkanlah dirimu dari jauhkanlah diri kita masing-masing dari percabulan." Amin saudaraku. Jauhkanlah diri kita masing-masing dari percabulan saudara Amin Puji Tuhan Setuju? Mau menjauhkan diri dari percabulan? Setuju? Setuju? Amin Ayo Buktikan, kita buktikan di hadapan Tuhan mulai dari sekarang Amin saudara Amin Puji Tuhan Haleluya Kita kembali membaca bilangan pasal 25 tadi ayat 3 puji Tuhan demikian firman Tuhan ya ketika Israel Jadi sudah jadi jadi dengan demikian 1 Korintus 16 ayat 16 sampai dengan ayat 18 sama dengan bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amin suruhku Amin. Maka kita bila, jauh eh, kita kembali untuk membaca bilangan 25 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, ketika Israel berpasangan Ketika Peor. bangsa itu berpasangan dengan Baal-Peor, ketika bangsa Israel menyembah berhala orang Moab Itulah Baal Peor. Terus bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Israel. Bangkitlah, perhatikan kalimat di sini, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel telah berpasangan dengan Baal Peor berpasangan dengan Baal Peor, menyembah Baal Peor sama dengan berpasangan dengan Baal Peor. Oleh karena itu, Tuhan bangkitlah amarah murka Tuhan. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel berpasangan atau menyembah Baal Peor. Puji Tuhan. Haleluya Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel Karena ternyata mereka berpasangan terhadap Baal Peor Ya Tuhan Haleluya Setia kepada Tuhan Amen. Setia kepada siapa kita harus? Setia kalau tidak, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel kepada mereka yang tidak setia, kepada mereka yang berlaku capul di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, Haleluya, baik. Sekarang kita hubungkan ayat ini dengan apa? yang dituliskan oleh Musa kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 6 cepat. Ke 10 firman. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya. dari tempat perbudakan. Pertama-tama Tuhan berfirman, kepada orang Israel, akulah Tuhan alamu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Fir'aun dan Mesir. Jadi tidak ada yang lain. Demikian juga, barang fana, itulah harta kekayaan, uang yang banyak, uang bergelim, harta yang banyak, uang yang banyak, termasuk, batangan emas dan batangan perak. Perak itu barang fana. Tidak bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Karena semua perkara itu tidak mempunyai darah untuk menebus dosa. Amin. Untuk melepaskan kita dari dosa dan perbudakan dosa. Itu harus diketahui. Amin. Maka selanjutnya ayat 7 sampai ayat 9. Jangan ada padamu allah lain sebab itu Tuhan berkata jangan ada padamu allah lain ayat 8 jangan membuat bagimu jangan membuat Menderikan mendirikan patung dalam bentuk apapun ayat 9 jangan sujud menyembah dan yang kepadanya. terakhir Tuhan berkata jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepadanya. Itu loh Saudara puji Tuhan amin ya Puji Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penyembahan adalah tingkatan ibadah yang tertinggi, atau penyembahan sama dengan puncak ibadah. Amin, saudaraku. Pendeknya, saudara, penyembahan adalah klimaks dari ibadah di bumi ini dan klimak dari hubungan intim antara tubuh, yakni sidang jemaat, dengan kepala, yakni Kristus. Penyembahan itu adalah tingkatan. Puji Tuhan, penyembahan adalah tingkatan ibadah yang tertinggi. Penyembahan adalah hubungan intim, penyembahan adalah klimaks dari hubungan intim dengan Tuhan. Antara tubuh, itulah sidang jemaat, dengan Kristus sebagai kepala Itu artinya saudaraku Amen. Puji Tuhan Maka lanjut kembali ayat 9 dibaca. Ulangi Jangan sujud menyembah kepadanya ya. Atau beribadah kepadanya Sudah paham? Amen. Bahwa penyembahan adalah tingkat yang Penyembahan adalah tingkatan ibadah yang tertinggi, tertinggi. Penyembahan atau penyembahan adalah klimaks dari hubungan intim. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu lihatlah terus sebab aku Tuhan Allahmu ya. adalah Allah yang cemburu. Nah, kalau kalau penyembahan ini tidak lagi nampak kepada Tuhan, tidak lagi nyata diwujudkan kepada Tuhan, maka di sini selanjutnya Tuhan berkata, Aku Tuhan alamu adalah Allah, Yang cemburu. adalah Allah, Yang cemburu. cemburu jadi penyembahan kepada berhalam orang Moab itulah Baal Peor itu sama dengan berpasangan dengan Baal Peor. Jadi sungguh masuk akal kalau Tuhan akhirnya kalau akhirnya bangkitlah murka Tuhan kepada bangsa Israel, itu merupakan kecemburuan Tuhan kepada umat pilihannya. Yang telah menggantikan pasangannya kepada berhala Baal Peor. Akhirnya Tuhan Allah cemburu dengan sikap mereka itu. Puji Tuhan. Itu loh saudara, jadi mulai dari sekarang. Penyembahan itu harus diketahui. Penyembahan itu adalah tingkatan ibadah, tingkatan tertinggi dari ibadah. Penyembahan itu klimaks dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Maka, jangan sesekali malas-malas menyembah Tuhan. Dengar firman, kok ngantuk-ngantuk bercanda. Dari mana engkau bisa menyembah? Dengar firman aja, engkau bercanda. Live streaming, bercanda. Live streaming sambil makan sambil minum sambil tidur. Di mana, di mana eh, akal sehatmu? Engkau kecilkan Yesus yang adalah Firman. Di mana akal sehatmu yang sudah menyembuhkan engkau dari sakitmu, yang sudah memelihara hidupmu sampai hari ini, yang sudah membela dirimu dari kejatuhan demi kejatuhan, yang sudah memberkati engkau dengan banyak perkara? Intinya, Tuhan sudah menyatakan dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lalu, saat live streaming, karena seorang gembala tidak ada di situ melihat, "Wah, keberadaanmu! Engkau tidur, engkau main-main, engkau bercanda, engkau sambil makan dan minum, engkau tidak peduli di mana akal sehat kita." Lalu, setelah diberi pengertian, toh juga tidak mau berubah, gak, tidak pernah merasa tertuduh. Wah, ini sudah luar biasa. Ini sementara diberi kesempatan untuk melayani, tapi sikapnya kayak anak-anak. Saudara harus pahami bahwa penyembahan adalah tingkatan ibadah penyembahan adalah puncak ibadah, puncak ibadah, klimaks dari hubungan intim. Jadi kalau mendengar firman saja kita acu tak acu, bagaimana mungkin seseorang bisa sampai kepada puncak ibadah? Saya terheran-heran. Dibilang tidak punya otak, punya otak dibilang tidak tahu firman, sudah tahu firman. Ini namanya kebebalan. Hati-hati dengan kebebalan. Suraku. Suami Abigail bernama Nabal. Bebal or, Nabal namanya bebal orangnya. Jadi sesuai dengan namanya. Kalau kebebalan dipertahankan, Nama tidak akan tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nabal namanya, bebal orangnya, jadi perbuatannya sesuai dengan namanya. Kalau kebebalan, berarti kalau kebebalan dipertahankan, nama tidak akan mungkin tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ingat itu, saudara. Amen. Saya berharap jangan ada like dewasa ya, dalam hal mendengar firman. Ketika live streaming kau muda. Tuhan sudah bela, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pelihara. Kurang apa lagi Tuhan kepada engkau. Di mana akal sehat itu? Tuhan sudah memberikan suatu peringatan. Kalau toh juga, Engkau tidak mau mendengarkan peringatan ini, maka itu urusanmu selanjutnya kepada Tuhan. Saya sudah lakukan apa yang menjadi bagian saya. Jadi, kalau selanjutnya engkau masih melakukan hal itu, itu urusanmu kepada Tuhan. Saya sudah kerjakan tugas saya sebagai pendamaian. Kalau toh juga engkau tidak menghargai pendamaian itu itu urusanmu selanjutnya kepada Tuhan. Ingat, penyembahan adalah puncak ibadah. Klimaks dari ibadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kalau itu tidak kita hargai, Tuhan cemburu. Dalam kecemburuannya, lihatlah. Ulangi baca ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau ya. beribadah kepadanya. Ya, puncak ibadah penyembahan adalah puncak ibadah. Klimaks dari hubungan intim dengan Tuhan terus sebab aku Tuhan Allahmu ya. adalah Allah yang cemburu. Ya. Kalau kita berpas beralih kepada ke lain hati kepada berhala termal itulah kekerasan di hati. Tuhan cemburu. Orang yang berlaku cabul. Terus yang membalaskan kesalahan Bapak nah, kepada anak-anaknya. Wujud dari kecemburuan Tuhan akan dibalaskan. Kesalahan ini akan dibalaskan. Kesalahan Bapak dibalaskan kepada anaknya. Terus. Dan kepada keturunan yang ketiga. Lanjut kepada keturunan yang ketiga. Dan keempat. Sampai kepada keempat. Terus. Dari orang-orang yang membenci itu, aku. Itu saudaraku. Dari orang yang berlaku. orang-orang yang berbuat capul di hadapan Tuhan. Bayangkan karena kesalahan kita, sampai empat keturunan akan menanggung dosa yang kita perbuat, loh saudara. Itu yang seringkali tidak disadari: kesalahan seorang sampai empat keturunan, saudara. Jangan beratkan, jangan beratkan keturunanmu hanya karena kesalahan dan kebodohan yang kita perbuat dari sekarang, saudara. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Paham, suruhku. Haleluya! Puji Tuhan. Jadi, apabila penyembahan itu tidak nyata hanya karena percabulan kenajisannya, di sini dikatakan Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Berarti, hubungan kita dengan Tuhan harus mencapai kelimaknya, sebab Dia adalah Allah yang cemburu dan yang membalaskan kesalahan Bapak sampai kepada keturunan yang keempat. Ingat itu, jangan pernah lupakan ayat ini. Amen. Puji Tuhan, supaya ke depan keturunan anak dan cucu sampai kepada keturunan keempat tidak terintimidasi oleh karena kutuk nenek moyang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangan pasal 5. Ayat yang ke-10 Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada ya. beribu-ribu orang Ya. Terus beribu-ribu orang Siapa yang dimaksud beribu-ribu orang Terus Yaitu mereka yang mengasihi aku ya. Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Puji Tuhan Sebaliknya Tuhan akan menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ya ini mereka yang mengasihi Allah, kemudian mereka yang berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah atau sama dengan berpegang kepada janji sucinya di hadapan Tuhan. Itu itu yang dimaksud dengan beribu-ribu orang. Tuhan sebaliknya Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Siapa orang yang beribu-ribu orang? Siapakah yang dimaksud dengan beribu-ribu orang? Satu, mereka yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah, saudara. Amen. Tidak hidup di dalam kenajisan percabulannya. Yang kedua, mereka berpegang kepada perintah-perintah Allah. Berarti berpegang kepada janji sucinya di hadapan Allah. Ingat, dalam pernikahan, pemberkatan nikah suci, kedua mempelai masing-masing akan mengikrarkan Janji suci setianya kepada pasangannya masing-masing. Demikian juga, kalau kita menjadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan Kristus, kepala sidang jemaat tubuhnya, maka kita sudah seharusnya berpegang kepada janji suci. Firman Allah di hadapannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang dimaksud beribu-ribu orang, bukan disebut berjuta-juta. Beribu-ribu orang itu keadaan daripada kerajaan seribu tahun damai. Puji Tuhan, Haleluya! Lepas dari percabulan, kenajisan, dan berpegang kepada janji suci untuk selama-lamanya, itu kerajaan seribu tahun damai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, lepaskan diri dari segala perkenajisan percabulannya. Amin. Berpegang kepada janji sucinya di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Kepada orang semacam ini Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Amen. Kepada anak cucu sampai kepada keturunan keempat. Jangan beratkan tekanan mereka karena keadaan dunia ini makin hari makin susah. Jadi karena kalau kita egois, keadaan susah di Tambah lagi dengan kutu nenek moyang Makin sulit hidup ini Apakah saudara masih tetap Egois, tidak peduli dengan Masa depan Itu saudara, ingat itu Saudara Puji Tuhan Haleluya Nah Jadi Menunjuk kepada orang yang setia Kepada Kristus Jadi saudaraku tadi Tuhan men menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Satu, mereka yang mengasihi Allah. Berarti terlepas atau menceraikan dirinya dari percabulan kenajisannya. Dua, mereka yang berpegang kepada perintah-perintah Allah atau berpegang kepada janji sucinya di hadapan Allah. Jelas kedua hal ini menunjuk perbuatan ini menunjuk kepada orang-orang yang setia kepada Kristus sebagai kepala. Amin, suruhku menunjuk perbuatan semacam ini menunjuk kepada orang-orang yang setia kepada Kristus sebagai kepala, sebagai kepala gereja dan mempelai laki-laki surga, setia kepada kepala gereja dan mempelai pria surga, setia kepada suami. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 8 ayat 9. Ibrani pasal 8 ayat 9. Ayo ibadah Penyembahan itu, ibadah ini harus memuncak sampai kepada penyembahan. Sebab itu, jangan kita entengkan lagi ibadah. Amin. Ibadah apa saja mungkin saya tidak bisa melihat saudara secara tatap muka karena online, tetapi Tuhan melihat dan maha tahu. Amin. Kebenaranmu di surga atau di bumi buktikan mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau tinggal di bumi ya, buktikanlah kebenaranmu hanya kepada mata manusia. Tapi kalau hidupmu karena hidup yang merindukan kerajaan surga, buktikan kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Imam besar perjanjian baru. Boleh baca, ya ayat 9 saja. Bukan seperti Boleh ayat 8 mulai. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, ya, sesungguhnya akan datang waktunya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian Aku baru. Aku akan mengadakan perjanjian baru terus dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Hal itu sudah tergenapi 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Yesus telah menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib. Sepuluh hukum sudah dieksekusi habis di atas kayu salib. Digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Supaya lepas dari kutuk nenek moyang ter termasuk oleh karena kecemburuan Allah. Puji Tuhan. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Iya. Terpuji Tuhan. Mereka tidak berpegang teguh kepada janji suci mereka kepada Tuhan. Karena akhirnya mereka berpasangan dengan berhala orang Moab. Itulah Baal Peor. Puji Tuhan. Lanjut, apa lagi? Pada waktu aku memegang tangan mereka, yeah. untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lihat, puji Tuhan. Terus, sebab mereka tidak yeah. setia, sebab mereka tidak setia kepada perjanji suci mereka kepada Tuhan, tidak berpegang teguh kepada Tuhan, oleh karena percabulan kenajisan mereka, mereka berpas berpasangan ke lain hati. Terus dan aku menolak mereka. Akhirnya Tuhan menolak mereka. Jangan kita ditolak oleh karena percabulan karena jisanya. Jangan kita ditolak karena kekerasan di hati. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Roma pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma pasal tiga ayat satu sampai ayat dua baca demikian firman tuhan ya kelebihan orang yahudi dan kesetiaan allah ya jika demikian jika demikian terus apakah kelebihan orang yahudi ya. dan apakah gunanya sunat ya. apakah kelebihan orang yahudi pertanyaan yang pertama apakah kelebihan orang yahudi pertanyaan yang kedua apakah gunanya sunat jawabannya pada ayat 2 terus banyak sekali ya. dan di dalam segala hal ya, terus pertama-tama ya. sebab kepada merekalah dipercayakan pertama-tama mereka sebab kepada bangsa Israel lah dipercayakan firman Allah puji Tuhan pertama-tama kepada bangsa Israel lah dipercayakan janji Tuhan Janji suci dari Tuhan. Haleluya luar biasa Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, Saudara? Ayat 3 sampai ayat 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Jika di antara mereka tidak ada yang setia, terus dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dapatkah ketidaksetiaan bangsa Israel membatalkan kesetiaan Allah? Janji suci dan setianya kepada bangsa Israel apakah itu dibatalkan yang sudah diucapkan terus sekali kali tidak sekali kali tidak sekali kali tidak terus sebaliknya sebaliknya Allah adalah Allah benar. adalah benar terus dan semua manusia dan pembohong. manus semua manusia pembohong Terus seperti ada tertulis ya. supaya engkau ternyata benar dalam segala FirmanMu ya. dan menang jika engkau dihakimi. Ya. Puji Tuhan. Jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Dia tetap berpegang teguh kepada janji suciNya. Tuhan tetap berpegang teguh kepada janji susinya. Apa yang terucap dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan terlaksana berhasil apa saja yang kau disuruhkannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kalau Israel tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membatalkan janji setianya, janji sucinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa bukan? Amen. Satu sisi kita tidak setia. Karena percabulan kenajisan. Berhala lain ter, itulah kekerasan di hati. Termasuk kebebalan-kebebalan. Lalu timbul pertanyaan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu? Dapatkah ketidaksetiaan bangsa Israel karena percabulan kenajisannya membatalkan kesetiaan Allah? Jawabnya sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ya akan menggenapi janji sucinya saudara Puji Tuhan, kita sering kali menodai janji suci, tapi Tuhan tidak akan pernah menodai janji suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita sering kali menduakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita semua. Kiranya dapat dipahami, nah sekarang supaya kita tidak binasa seperti mereka yang binasa di padang gurun, sebab mayat-mayat mereka bergelimpangan, karena persekutuan mereka kepada roh, roh jahat termasuk kepada percabulan, maka segera secepatnya kita akan melihat jalan keluarnya sebagai pertolongan Tuhan bagi kita selama-lamanya. Amin ya. Amen. Bilangan 25 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Bilangan 25 ayat 4 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu ya. dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan. Yang mengepalai digantung terus. Di tempat terang. Di tempat terang terus. Supaya murka Tuhan yang bernyala. Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada, surut Israel. daripada Israel terus. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim ya. Israel, ya. baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya. Kemudian membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan. Orang-orang yang berpasangan dengan Baal Peor. Puji Tuhan. Jadi supaya murka Tuhan surut. supaya murka Tuhan surut atau kecemburuannya tidak di kecemburuan Tuhan tidak di tidak tidak, tidak nyata." dan akibat kecemburuan itu tidak tidak tertimpa atas kita maka yang pertama adalah semua orang yang mengepalai bangsa itu harus digantung. Bukan begitu? Amen. Yang kedua, membunuh orang-orangnya yang berpasangan dengan Baal-Beor. Pendeknya digantung di tempat terang dan dibunuh. Digantung dan dibunuh. Sama dengan jelas itu berbicara tentang sengsara salib. Digantung lalu dibunuh. Itu berbicara tentang sengsara salib. Supaya murka Tuhan surut saudara. Amen. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Terus hidup oleh roh. Iya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Uji Tuhan terus. Roh yang memberi hidup ya. telah memerdekakan kamu dalam Kristus Iya. dari hukum dosa dan hukum maut. Uji Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3 perhatikan baik-baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan apa hukum yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan telah oleh telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana? Apa yang dilakukan Allah? Terus untuk menyelamatkan manusia berdosa dari kenajisan percabulannya, terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dengan dalam jalan daging, mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang serupa dengan daging yang dikuasai, yang dosa, dikuasai karena dosa. dosa karena dosa, terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di i dalam daging ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib dan mati terbunuh di atas kayu salib supaya saudaraku di sini dikatakan supaya murka Tuhan surut. Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia, ia tanggung di atas kayu salib. Dia harus digantung dan mati terburu di atas kayu salib. Puji Tuhan. Supaya apa? Murka Tuhan surut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah saudara, tidak miris hati saudara mendengar ini. Masih tetap dengan sifat kanak-kanak itu. Acu tak acu saat dengar firman saat live streaming. Karena tiada orang yang melihat, lalu harus acu tak acu. Dosa kita semua, termasuk percabulan kenaisannya, sudah ditanggung di dalam diri Yesus. Supaya hukuman itu tidak menimpa orang berdosa. Kalau saudara memiliki akal yang sehat, sudah secepatnya meninggalkan cara yang lama menurut saya. Di Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 16 ayat 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ayat 21 baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Menyatakan kepada murid-muridnya. Terus. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ia harus pergi ke Yerusalem. Puji Tuhan. Lihat kehidupan yang di Yerusalem itu itu jelas. Orang-orang yang ada di tinggal di Yerusalem itu menunjuk kepada imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu pusat kerajaan damai sejahtera. Amin, suraku. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya keadaan orang yang tinggal di Kota Kudus, Yerusalem. Lihat dan menanggung banyak Menanggung banyak penderitaan dari dari pihak tua-tua. Pihak tua-tua. Imam-imam kepala. Dari pihak imam-imam kepala. Dari, ahli -ahli dari pihak ahli-ahli Taurat. Menanggung banyak penderitaan itu orang yang berada di tengah ibadah pelayanan Kota Kudus Yerusalem. Banyak menanggung penderitaan. Sabar itu juga menanggung penderitaan. Sabar duduk diam tabah dengar fir sabar saat dengar firman. Tidak gerasa gerusu tertib. Itu dulu banyak menanggung penderitaan. Itu kehidupan yang ada di Yerusalem tinggal di Yerusalem. Saat dengar firman, tidak tidur-tiduran. Duduk sabar. Sampai sabar menantikan ibadah sampai selesai. Sabar menantikan firman yang dibukakan. Sampai betul-betul memberkati. Itu juga bagian dari penderitaan untuk daging. Karena daging maunya tidak sabar. Maunya bercanda ngakak ngikik. Tapi kalau tampil di depan tidak mampu berbuat baik. Harus banyak menanggung penderitaan. Itu orang yang tinggal di Yerusalem. Banyak menanggung penderitaan saudara. Amin. Kalau tidak mau memikul salib, tidak usah beribadah. Tidak usah tinggal di Yerusalem. Siapa yang mau tinggal di Yerusalem? Yang tinggal di kota Kudus, di tengah ibadah dan pelayanan, ya sabarlah menanggung penderitaan. Amen. Jangan tidur-tiduran saat dengar firman Tuhan bercanda-bercanda, kayak anak-anak. Sudah dipelihara, diberkati, kok masih kanak-kanak? Turunkan tangan. Siapa yang mau jadi melayani tetap melayani Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, belajar untuk menanggung penderitaan. Amin. Kalau memang mau masih mau melayani Tuhan, saya dengar sekali lagi yang bermain-main dengar firman, tiru-tiruran, saya langsung turunkan langsung saya turunkan. Tuhan cemburu dengan sikap yang seperti itu. Maka saya punya alasan untuk menurunkan. Pemain musik minta turun, keyboard, ya sudah saya kasih turun. Saya tidak kasih turun, saya turuti. Walaupun saya tanya tiga kali. Kamu nggak menyesal? Tidak. Bicara lagi panjang lebar, saya tanya lagi, "Kamu tidak menyesal?" Tidak. Bicara lagi panjang lebar, yang sekali lagi saya tanya, "Kamu tidak menyesal?" Tidak, oh ya sudah. Saya pun turuti apa yang dia mau, tapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk kembali kepada jabatan semula, karena tiga kali saya tanya, tiga kali saksinya Tuhan Yesus Kristus saksinya. Saya dengar sekali lagi, saya langsung turunkan. Tidak bisa lagi. Kalau engkau pemimpin pujian langsung turun. Tuhan cemburu dengan percabulan semacam itu. Supaya murka Tuhan surut. Kehidupan yang tinggal di Yerusalem harus banyak menanggung penderitaan. Sabar dengar firman, jangan tidur-tiduran. Menyentuh kursi ini pun tidak boleh. Ingat itu. Ya Tuhan. Baca terus. Lalu dibunuh. Ya kemudian dibunuh. Setelah menanggung penderitaan, selanjutnya dibunuh. Yesus mati, dibunuh di atas kayu salib, sengsara, penderitaan salib. Lalu dibunuh terus. Dan dibangkitkan, tapi pada hari ketiga. bangkit pada hari ketiga. Puji Tuhan, bangkit pada hari ketiga kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, Yesus memang harus banyak menanggung penderitaan di atas kayu salib, lalu mati atau dibunuh, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah sebuah ajaran sehat. Yang diajarkan secara langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini ajaran sehat yang diajarkan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Amen. puji Tuhan! Kalau ajaran sehat ini kita terima, maka kita punya akal yang sehat juga. Puji Tuhan! Jadi, otak yang rusak, otak yang miring, bisa dibuat sehat, akal sehat. Otak yang miring menjadi akal sehat. Kalau mau menerima ajaran yang sehat. Dulu otaknya tidak sehat. Kalau menerima ajaran sehat, pasti dia memiliki akal yang sehat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Jangan cepat-cepat bertindak supaya keadaan kita baik ke depan. Amin. Sabar itu penderitaan juga, sabar menderita. Baru setelah sengsara itu terbunuh, tapi bangkit pada hari ketiga. Ini ajaran yang di ini ajaran sehat yang diajarkan Yesus harus kita terima supaya kita memiliki akal sehat juga. Amin. Di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya, ya hidup bersama terus menaruh pikiran menaruh dan pikiran dan perasaan yang terdapat juga ya, dalam Kristus Yesus hidup ya hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus terus yang walaupun dalam rupa Allah ya apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yaitu ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu ya. sebagai milik yang harus dipertahankan. Singkat kata, ia harus melepaskan segala kemuliaannya, melepaskan reputasinya, reputis reputasinya sebagai Allah. Atau dengan kata lain, dia harus melepaskan segala kemuliaannya, yakni meninggalkan rumahnya di surga. Kemudian meninggalkan bapaknya di surga. Sehingga dengan demikian ia mati terbunuh di atas kayu salib. Dia harus tinggalkan surga turun ke bumi dan menjadi manusia lalu mati di atas mati atau terbunuh di atas kayu salib. Soal meninggalkan bapa ini kita hubungkan dengan Efesus pasal 5 ayat 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggal Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki surga. Ia telah meninggalkan rumahnya di surga. Ia telah meninggalkan bapaknya di surga. Terus dan bersatu dengan istrinya. Dan akhirnya dapat bersatu dengan istrinya. Kalau dia tidak meninggalkan bapaknya di surga dan turun ke bumi untuk mati terbunuh di atas kayu salib, tidak akan mungkin tubuh dan kepala bisa bersatu. Maka supaya murka Allah surut, semua yang mengapelai bangsa itu digantung. Kemudian yang berpasangan dengan Baal Peor dibunuh itu berbicara tentang sengsara salib. Supaya terwujudnya kesatuan antara tubuh, itulah sidang jemaat, dengan kepala, itulah Kristus. Dialah, mempelai, dialah suami, dialah mempelai laki-laki surgawi yang kita nanti-nantikan. Jadi mulai dari sejak sekarang, soal mati terbunuh di atas kayu salib, Ajaran ini harus mendarah daging, Amen. supaya kelak kita menjadi satu dengan Dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5. Cepat. Demikian Firman Tuhan. Ya dan firman-Nya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya, laki-laki Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki surga, dialah suami yang meninggalkan bapaknya di surga, terus dan bersatu dengan istrinya. Lalu turun ke bumi, mati di atas kayu salib dengan satu tujuan. Bisa menjadi satu dengan sidang gereja Tuhan sebagai tubuhnya kiranya dapat dipahami. Kemudian ayat 6. Demikianlah mereka bukan ya. lagi dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Melainkan melainkan satu. Satu. Jadi sudah sudah terbukti kalau bangsa Israel tidak setia, apakah Allah tidak setia? Mustahil Allah setia. Amin. Dia tetap menggenapi janji sucinya. Amin. Dia telah meninggalkan bapaknya di surga turun ke dunia menjadi manusia. Lalu terbunuh di atas kayu salib. Supaya tubuh dan kepala menjadi satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini saudara suatu perbuatan yang sungguh mulia. Yang harus kita hargai, hormati, jungjung -jung tinggi. Jangan seperti anak kecil di depan terlihat baik tapi di belakang rohmu roh ekor bukan roh kepala kehidupan seperti pecundang saja bukan pelaku yang utama, aktor utama di dalam melakukan firman kenanya dapat dipahami dengan baik sudah perhatikanlah ajaran sehat ini amin ajaran ini harus mendara daging dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian juga dalam kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Adam pertama tidur nyenyak. Sama dengan mati terbunuh. Sehingga dengan demikian. Saudaraku Allah membangunkan. Mengambil tulang satu tulang rusuk. Dari tulang rusuk itulah dibangunkan seorang perempuan, diberikan, dibangunkan, diberikan kepada Adam pertama. Puji Tuhan, Haleluya! Jadi, Adam pertama dibuat tidur nyenyak supaya Tuhan mengambil tulang rusuk, satu tulang rusuk, kemudian dari tulang rusuk, satu tulang rusuk. Dibangunkanlah seorang perempuan. Demikian juga Yesus Kristus, kepala gereja mempelai laki-laki surga. Tidak ada satupun tulang-tulangnya yang dipatahkan. Sehingga dengan demikian terwujudnya pembangunan tubuh yang sempurna. Amin. Itu Adam yang kedua, Yesus Kristus. Ketika mati di atas kayu salib, tidak ada satupun tulang-tulangnya yang terpatahkan. Supaya terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. 2 Timoteus 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Terus panggilan untuk ikut menderita. Boleh baca ayat 11. Benarlah perkataan ini. Ya, perkataan firman para nabi. Terus jika kita mati dengan jika dia, jika kita satu dengan kematiannya, terus kita pun akan hidup dengan dia. Puji Tuhan. Ini kan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa supaya murka Allah surut. Semua yang mengepalai bangsa itu harus dibunuh. Kemudian yang berpasangan dengan Baal Peor, eh semua yang semua yang mengepalai bangsa itu harus digantung. Kemudian yang berpasangan dengan Baal Peor dibunuh. Jadi Tuhan jelas itu berbicara tentang sengsara salib. Amin. Jadi, jika kita mati satu dengan kematian Kristus, kita juga bangkit bersama dengan dia. Amin. Lalu ayat 12. Jika kita bertekun, jika kita bertekun di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, terus kita pun akan ikut memerintah dengan kita dia. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia ada dalam kemuliaan kekal. Amin. Jadi, perjalanan kita di atas muka bumi ini adalah tekun dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, sampai dipermuliakan bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Terus, jika kita menyangkal, dia, sebaliknya, jika kita menyangkali salibnya, menolak ajaran sehat tadi, tidak mau menuruti perintah Allah, terus Dia pun akan menyangkal kita. Dia akan menyangkal kita. Murkanya tidak akan surut sampai kepada keturunan yang keempat. Camkan itu, saudara, Amen. jangan bebankan dosamu kepada keturunanmu. Tidak boleh egois, mulai dari sekarang tidak boleh egois. Jikalau engkau memang mengasihi keturunanmu, terus jika kita tidak setia. Jika kita tidak setia karena percabulan kenajisan berpasangan ke lain hati karena berhala-berhala termasuk baal Peor, lihatlah terus dia tetap setia dia tetap setia dia tetap setia setia Supaya semua tergenapi, amin. Terus, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena dia, jika kita tidak setia, terlalu banyak, terlalu berat, penderitaan, terlalu sulit untuk menyangkali diri, memikul salibnya, tapi dia tetap setia, saudara. Amen. Kemudian, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya, dia tetap setia. Jadi, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya, dia tidak menyangkali kita. Dia tetap mau mengakui hidup kita sebagai anggota tubuh, anggota-anggota tubuh Kristus. Amen. Itu sebabnya dia setia. Dia tetap. Mengakui kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, maka Allah pun memerintahkan Musa yang mengepalai bangsa itu gantung, yang berpasangan dengan Baal Peor, bunuh. Sebetulnya itu merupakan peristiwa, itu merupakan nubuatan yang sudah digenapi oleh Yesus. Di atas kayu salib, apakah karena ketidaksetiaan bangsa Israel? Lalu dia tidak setia, tidak, dia tetap setia. Dia tidak bisa menyangkali kita semua sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, walaupun kita banyak berbuat salah di hadapan Tuhan. Dia tetap akui kita semua. Lihat, loh, kesetiaan Tuhan luar biasa dan sudah teruji. Kalau saudara memiliki akal sehat harus setia. Amen. Setialah kepada yang seharusnya kita setia. setia. Itu jalan keluarnya. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Amen. Bilangan 25. Saya tambahkan agak lama dikit ya. Amen. Ayat 4 baca. Demikian firman Tuhan. Terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ya. Musa, "Terus, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, ya. dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Ya. Gantunglah di tempat terang." Puji Tuhan! Jadi, saudara, oleh karena kesetiaan Tuhan, Ia tidak dapat menyangkali kita. Dia tetap mengakui kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin suraku. Anggota-anggota tubuh Kristus itu antara lain disebut berada di tempat terang. Disebut berada di tempat terang. Matius pasal 5 ayat yang ke 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Garam dunia dan terang dunia. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terus, kota yang terletak ya. di atas gunung ya. tidak mungkin tersembunyi. Kota Kudus yang disebut dengan kota Kudus. Kota yang terletak di atas gunung, kota Kudus, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam gelap, semuanya terang. Amin. Tidak ada dosa yang disembunyikan itu kota yang terletak di atas gunung disebutlah terang tidak ada yang disembunyikan lalu ayat 15 sampai 16 lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang ya. melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu ya kota yang terletak di atas gunung sama dengan tujuh pelita yang menyala di atas kaki dian menerangi semua orang di dalam rumah Ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di ya, depan orang Terang bercahaya di depan orang Terus Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik ya, Dan memuliakan Bapamu ya, yang disorong Terang yang bercahaya di depan orang Itulah perbuatan-perbuatan baik Puji Tuhan Ini terang yang pertama Lalu puncak dari terang Wahyu 21. Ini loh hebatnya darah salib menjadikan kita suatu kehidupan menjadi menjadikan anggota-anggota tubuh Kristus ada di dalam di tempat terang. Jadi tidak ada perbuatan perbuatan dosa yang disembunyikan. Itu yang pertama, yang kedua Wahyu pasal 21. Ayat 9 sampai 11 baca. Demikian firman Tuhan. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Ya. Terus maka datanglah seorang malaikat diulangi, ya. maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat ya. yang memegang ketujuh cawan Terus. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus lalu ia berkata kepadaku katanya, "Ya. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat sem ayat 9 berbicara tentang pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu anggota-anggota tubuh Kristus yang sem itulah tubuh mempelai, anggota tubuh Kristus yang sudah dibawa masuk dalam kesatuan tubuh mempelai. Ayat 10, lalu di dalam roh ia ya, membawa aku ya, ke atas sebuah gunung ya, yang besar. Ya. Disebut tinggi. dengan sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Terus dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus kota itu, kudus Yerusalem Yerusalem turun dari surga yang turun dari, dari surga dari Allah Jadi mempelai Tuhan disebut juga bagaikan sebuah gunung yang besar lagi tinggi Puji Tuhan gunung yang besar lagi tinggi lalu ayat 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Terus bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Puncaknya, puncak dari terang itu bercahaya kemuliaan Allah, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi kualitas rohaninya sudah sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Itulah tempat terang. Paham, suruhku. Puji Tuhan, itu loh hebatnya darah salib. Menjadikan anggota-anggota tubuh Kristus berada di tempat terang. Terang pertama tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Itu di bumi, tetapi bumi ini, langit pertama, bumi yang pertama akan berlalu. Diganti langit bumi yang baru, Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga, dari Allah memancarkan cahaya kemuliaan Allah, kualitas rohaninya sederajat dengan Allah. Itulah surku. Inilah yang disebut terang yang sempurna. Itu loh hebatnya darah salib, membawa kehidupan gereja Tuhan sampai kepada terang yang sempurna. Amin. Puji Tuhan! Saudara, perhatian Tuhan telah ditujukan kepada kita. Sekarang harus ada hubungan timbal balik. Perhatian kita akan kita tujukan kepada Tuhan ketika kita tersungkur di kaki salib. Sujud menyembah kepada Dia, klimaks dari hubungan intim, puncak dari ibadah. Jadi, kalau penyembahannya benar, cerminan nikah yang suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tersungkur di kaki salib. Haleluya. Yang merasa diri kanak-kanak. Tidak akan layak untuk dibawa masuk dalam. Tidak mengerti klimaks dari ibadah. Tidak mengerti. Tidak akan bisa menyembah Tuhan. Anak-anak tidak mengerti penyembahan. Hanya orang yang dewasa. Kualitas rohaninya sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Dia akan bisa membuktikan penyembahannya kepada Tuhan, perhatiannya tertuju hanya kepada mempelai laki-laki, tidak ke lain hati, tidak percabulan, kenajisan. <tuh> kita sembah Tuhan, kita angkat pujian. mataku tertuju padamu Haleluya mataku tertuju Masyarakat padamu Bimbing aku Masyur rencanamu. Mengikuti kehendak ikuti Mengikuti kehendak Tuhan Mau mengikuti Apa kehendak Tuhan? Gantung dan bunuh Kehendakmu ya apa? Ku mau selalu Ku mau selalu Menyenangkan Hati perlahan-lahan musik. Siapa yang bisa menyenangkan Tuhan? Itulah kehidupan yang dewasa. Kanak-kanak tidak mengerti. Dia hanya bisa menyenangkan hatinya saja tanpa peduli dengan ajaran sehat. Belum mempunyai akal sehat sesuka hati dengan hidupnya saja, tidak mengerti dan men dalam hal menanggung penderitaan. Mulai sekarang belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menolak saya dan saudara. Dia tetap mengakui anggota-anggota tubuh Kristus sebagai milik kepunyaannya. Apakah karena ketidaksetiaan bangsa Israel lalu janji suci janji suci Tuhan dibatalkan? Tidak, Dia tetap setia. Berpegang teguh kepada janji suci. Berpegang teguh kepada perintah-perintah, firman janji suci: "Berlakulah setia kepada Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini. Mataku tertuju hanya kepada Dia." Mataku. Peringatan Tuhan sudah datang malam ini. Jangan kau abaikan, Tuhan tidak sedang mengancam. Tapi Tuhan masih terus memberi kesempatan kepadaMu. Bila itu kau abaikan, Engkau rugi sendiri nanti ya. pada padamu. Minta supaya Tuhan bimbing diri kita ini. Engkau maso rencana-Mu Tumbuh besarkan, Tumbuh besarkan kerajaan mau mengikuti <Susuk> mau manis. Ayo ikuti kehendak Tuhan Jangan kehendak manusia daging Kehendakmu yang baik selalu Ku mau selalu Senangkan hati Tuhan Bukan senangkan manusia Perasaan manusia Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu sembah Tuhan Sejauh firman mendorong penyembahanmu Hallelujah. Haleluya Siapa yang ber, siapa yang layak berdiri di Gunung Sion? Yang pertama suci tangannya. Tangannya suci, murni hatinya. Haleluya. Penyembahan adalah puncak ibadah. Klimaks dari ibadah. Ayo buktikan hubungan intimu berada pada puncaknya dengan Tuhan. Jangan hatimu ada di lain hati. Hallelujah. Oh. Melayani tapi masih bergantung kepada oral sex. Tidak ada urapan semacam itu pelayanan. Hallelujah. Ayo. Jangan ada lagi kenajisan percabulan. Haleluya. Tuhan... Penyembahan sejauh dorongan firman yang kami terima... Allelu. Allelu. Jangan kami entengkan firman yang disampaikan... Jangan kami entengkan ibadah ini Tuhan... Supaya kami berada pada puncak ibadah... Klimaks... Itulah penyembahan klimaks hubungan inti. Malelu. Halelu... Halelu. Halelu. Oh. janji suci Tuhan tidak bisa dibatalkan haleluya kalau kita tidak setia dia tetap setia dia tidak mau menyangkali saya dan saudara walaupun kita adalah kehidupan yang tidak setia kita adalah anggota tubuhnya dia tetap akui keberadaan kita Oh, haleluya, haleluya. gantung dan bunuh. Satu peristiwa yang sudah dikenapi oleh Yesus. Karena dia tidak mau menyangkali saya dan saudara. Dia tidak mau melihat kebinasaan saya dan Saudara. Dia tidak mau melihat kita binasa. Haleluya, haleluya. Ayo lepas ceraikan dirimu dari percabulan kenajisan, termasuk oral seks kekerasan di hati, kekebalan, kebebalan. Karena tidak ada urapan di sana. Haleluya, haleluya. Haleluya haleluya Tuhan kami menyembahMu Tuhan haleluya Hallelujah. Hallelujah. Oh, yang sudah melayani, yang sudah menerima jabatan imam, hargai. Kalau tidak, engkau akan rugi sendiri dengan sikap dan perbuatanmu yang bodoh. Oleh karena sikap perbuatan yang bodoh. Hallelujah. kami semua harus tahu menyembahmu Tuhan harus berada pada puncak ibadah klimaks ibadah haleluya 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 Hallelujah. Yeah. kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan. Jika kami tidak setia, kau tetap setia karena engkau tidak mau menyangkali kami Tuhan. Engkau tetap mau menerima, mengakui keberadaan kami ini. Haleluya, oh, walaupun kami seringkali melaku, menyakiti hatimu. Oleh sengaja dengan tidak sengaja Tuhan. Ampuni dosa, yang memiliki sikap seperti ekor. Haleluya, penuh dengan kepalsuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di depan terlihat baik, tetapi di belakang banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak belum dewasa. Haleluya, ampuni Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Tuhan tolong kami semua, tolong kami yang hina, dina, papa, kami tidak tahu diri, ampuni, tolong kami yang tidak tahu diri ini, Haleluya kehidupan yang sudah diberkati tetapi tidak tahu diri, ampuni Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ye hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Kami tidak menyerahkan diri ini kepada percabulan supaya jangan kami satu daging dengan perempuan cabul. Tapi kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan sebagai rumah Tuhan, rumah doa. Supaya satu roh dengan Tuhan. Alulu. Tuhan Kami bisa berada pada puncak ibadah, klimaks ibadah Jika betul-betul kami menghargai pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami Kasihmu Tuhan dalam hidup kami Hallelujah. Tuhan. Oh. Mari kita angkat pujian. Bapa aku persembahkan tubuhku. Hallelujah. Hallelujah. Kehidupan kanak-anak. -anak. Biar tertuju hatimu hanya kepada Tuhan. Jangan engkau tersungkur namun engkau tidak berada pada puncak ibadah. Engkau harus mengerti bahwa Tuhan mengasihimu. Engkau harus ingat bagaimana Tuhan memberkatimu, memelihara rabu mencukupkanmu, menyediakan segala sesuatu dalam dirimu, menyembuhkan sakitmu, melepaskan engkau dari susahmu. menolong engkau dari kehidupan yang brutal jam masa lalu mu, perdukunanmu, berhalamu, perbuatan kanak-kanakmu, ke kenajisanmu. Mari kita akan puja Bapa aku persembahkan tubuhku. Ku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah sejati. Semoga Tuhan mampu menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan lu serahkan hidup Amin. Bukan kepercabulan kepada Tuhan, serahkan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan ku sembah bersama bangkit berdiri ku angkat dua tanganmu jangan serahkan dirimu ke percabulan lagi Sakaria berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sakaria, Hadiro Tuhan. Bilakah hatimu hancur menyembah menyenangkan hati Tuhan? Terima kasih. Itu siapa? bisa kalau eko dewasa. Terima kasih Bapak terima kasih setiamu Tuhan Buat pemeliharaan Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Buat firmanmu hari ini Tuhan Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yang telah mengajar, Mengajarkan kami Tuhan Tentang rezadamu Tuhan Apa yang hendak kami lakukan Tuhan Di akhir zaman ini Tuhan di mana Tuhan Tuhan As menjauhkan diri kami dari segala percabulan Tuhan, menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan cabulan. Sebab itu Tuhan pendukung kami dengan rohmu Tuhan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, Sucikan perbuatan tangan kami Tuhan, Tuhan, supaya kami layak datang beribadah kepadaMu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau tunduk dengar kepada FirmanMu Tuhan, Berikan kami Tuhan hati yang mau dengar-dengarin kepada FirmanMu Tuhan. Tuhan, supaya engkau yang benar. Engkau saja yang benar Tuhan Engkau yang suci Tuhan Hallelujah Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan Kami adalah orang-orang yang tidak sadar diri Tuhan Datang kepada Tuhan dengan segala kejahatan kami Tuhan Kami datang tidak merasa malu Tuhan Hallelujah. Kami datang tidak merasa Bahwa kami sedang dalam dan sangat sangat berdosa Tuhan. Haleluya. Kami mau belajar merendahkan diri Tuhan. Untuk tak setia dengar dengaran kepadamu Tuhan. Haleluya. kami Tuhan untuk menyangkal diri kami Tuhan. Memikul salib dan mengukut Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kita Segala si kejahatan, kenajisan hamba-Mu, Tuhan. Ampuni percabulan hamba-Mu, Tuhan. Ampuni segala si orang seks hamba-Mu, Tuhan. Ampuni segala si akal-akalan hamba-Mu, Tuhan. Ampuni hidup ini palsu, hamba Tuhan. Supaya hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba memurka nanji hadapan-Mu, Bapak di depan kami Hati Chris sudah datang Tuhan Sudah menanti-nanti kehidupan kami Tuhan Apabila kami tidak sungguh-sungguh Tuhan kami, kami akan diseret Tuhan Kami akan masuk dalam cengkraman nanti Chris Tuhan Pasar kami Tuhan Senantiasa Setia dia dapat Tuhan Suami kau juga setia dalam kehidupan kami Tuhan Ya Tuhan Semakin buka firman firmanmu Tuhan Alleluia. Semakin kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Segala isi hati Tuhan Sebab kami adalah orang-orang yang mau Tuhan Alleluia. Yang mau diri di hadapanmu Tuhan Kamu menyangka diri kami Tuhan Alleluia. Semakin kau bagi bapa gembala kami dalam pemuka rahasia firmanmu Tuhan. Semakin kau nyatakan isi hatimu Tuhan. Semakin kau bertajam karunia bapa gembala kami Tuhan. Kau tilai nya Tuhan. Kau cukupkan segala sesuatu nya Tuhan. Segala kebutuhan keperluannya Tuhan cukupkan Tuhan. Dan kami juga Tuhan. Bila kami menjadi orang-orang yang tergembala dengan sungguh-sungguh di hadapanmu jika kami tidak sungguh-sungguh Tuhan maka tiada mungkin lah rasa firman terjadi pada kehidupan kami Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Bapak Haleluya materaikan firman di dalam lo daging tukir di hati kami biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan roh kudus mampukan kami untuk memperhatikan firmanmu Tuhan terima kasih Biarlah kiranya roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Bahkan juga mampukan kami untuk memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia Malaikat telah sana berhasil apa saja yang kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami Hamba telah menyampaikan firman Allah Bagaikan menanam menyiram selanjutnya Bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik memberi kekebalan tubuh yang baik sehingga kami memiliki kekebalan terhadap penyakit yaitu kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala, akar pahit termasuk percabulan kenajisannya dalam nama Yesus Kristus segala roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh beribadah, pura-pura munafik, ibadah yang jalang secara Taurat dipatahkan dalam nama Yesus enyakobles dari kehidupan kami supaya kutuk nenek moyang terputuskan digantung dan dibunuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin kita angkat pujian kita jalankan persembahan Biar pelitaku tetap menyala. Ya. Ketua ibadah sepekan GPT Betania Serang dan Cilegon. Meja roti sajian emas atau ibadah pendalaman Alkitab 18 November Kamis 18 November 2021 pukul 18.30 setengah 7 malam Indonesia Barat. Yud kaum muda remaja Sabtu 20 November 2021 pukul 19.00, jam 7 malam Indonesia Barat. Pelita emas atau ibadah Minggu disertai kesaksian kur Minggu, dua, dua, minggu 21 November 2021 pukul 16.30 setengah 5 sore. Misbah Dupa Emas atau Selasa 23 November 2000, itulah dua penyembahan, Selasa 23 November 2021 pukul 18.30 setengah 7 malam, Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan penayangan live streaming Facebook ibadah dua penyembahan 9 November 2021 berdasarkan provinsi, di Tanah Air dalam negeri Tanah Air urutan pertama adalah Sumatera Utara keluarga besar GPT Betania yang kita cintai yang mengikuti pada waktu itu ada 269 orang Salam saudara di sana Jawa Barat 128 orang Salam saudara di sana Jakarta DKI 92 orang Salam saudara di sana Sulawesi Selatan 84 orang Salam saudara di sana Sulawesi Utara 83 orang salam saudara di sana, Banten 82 orang salam saudara di sana, Papua Provinsi 70 orang salam saudara di sana, Jawa Timur 66 orang salam saudara di sana, NTT 60 orang salam saudara di sana, Riau 58 orang salam saudara di sana, Kalimantan Tengah 22 orang salam saudara di sana, Papua Barat 6 orang salam saudara di sana. Jawa Tengah lima orang salam saudara di sana. Puji Tuhan, kemudian penayangan live streaming Facebook kepada dua penyembahan 9 November 2021 berdasarkan mancanegara di tiap-tiap negara. Urutan pertama adalah Malaysia, negara tetangga sahabat, satu rumpun, keluarga besar GPT Betania yang mengikuti pada waktu itu ada 115 orang. Salam saudara di sana. Amerika Serikat 15 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. Australia 7 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. Nederland Belanda 6 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. Ukraina 6 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. India 4 orang. Salam saudara di sana. South Korea Selatan 3 orang. Salam saudara di sana. Filipina 3 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. Kanada 2 orang. Salam saudara di sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini mancanegara agak lebih sedikit, kita tetap doa ya, supaya tetap mereka tetap bagian dari keluarga besar GPT Betania Serendah Cilegon. Kemudian pengumuman berikutnya adalah, jika Tuhan izinkan besok, saya akan berangkat Kamis, bukan besok. Kamis, akhirnya Kamis, ke Bekasi untuk mengikuti, untuk menyelesaikan tugas di sana sesuai dengan SK yang diturunkan dari pusat untuk kami pengurus wilayah tiga ini kami berempat ketua ketua wakil ketua sekretaris bendahara dan kami setelah ketua saya akan juga menandatangani di sana apa yang akan kami kerjakan bantu doa ya supaya juga kita jangan terhalang ibadah Kamis PA pendalaman Alkitab serta perjamuan suci kemudian setelah ibadah ada ucapan syukur potong kue pertambahan usia saudari Trivena 32 titik satu hari jarak antara Trivena dengan Jui jauh tetapi dekat di hati, amin. Ya. Kemudian permohonan doa, Bapak Ferdinand Verdi, NTT, mohon doakan pundak kiri, saya, kita doakan. Berarti lehernya sudah sembuh, ini tinggal pundaknya. Puji Tuhan. Semoga dari peristiwa ini. Pak Perdinan Verdi per ini menjadi satu kehidupan yang takut Tuhan, menceraikan dirinya dari perka percabulan kenajisannya, tidak tertutup kemungkinan, setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Betania Serang Cilegon Banten lewat live streaming. Puji Tuhan. Baik, demikianlah pengumuman. Terima kasih, saudara, buat korban-korban saudara. Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Miliki roh mempelai supaya bisa menghargai mempelai laki-laki surga. Menyatu dengan mempelai laki-laki surga. Kalau itu kutub nenek moyang, macam-macam, ada kesombongan angku, anggap enteng ibadah, mengutamakan yang lahir ria, sekarang pikul salibmu semuanya terputus. Gantung bunuh. Supaya murka Tuhan surut cemburunya tidak ditimpakan sampai kepada empat keturunan. Itu loh saudara. Jangan beban beratkan kesalahan itu kepada keturunan. Jangan egois lagi. Saudara jangan anggap enteng dengan pernyataan ini. Saudara jangan menangis darah nanti. Saudara belum yang orang muda belum men, pernah menjadi orang tua, tapi orang tua nangis darah loh melihat sikap anak. Karena kutuk juga. Itu saudara. Saya juga bersyukur oleh kemurahan Tuhan, tertolong dari banyak kutuk dipatahkan di, karena Yesus sudah tergantung dan terbunuh lalu bangkit hari ketiga. Dibangkitkan oleh roh Allah. Jadi kehidupan yang dibangkitkan, dimerdekakan oleh roh Allah. Tidak lagi ikuti peras pikiran, perasaan manusia daging. Tapi hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kalau depan baik, di belakang tidak kehidupan semacam ini tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berdoa. ke depan kehidupan kaum muda remaja ini berhasil. Amen. Supaya berhasil. Amen. Supaya berhasil. Amen. Di Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang lahir tadi malam sudah dibicarakan, bisa teliti. Tapi tidak bisa mengerti menyembah, ngantuk-ngantuk. Bagaimana hati Tuhan disenangkan yang seperti itu? Kita teliti hal lahiriah, ya, jelas kerjanya bagus, tepat on time sudah bagus, tapi tidak bisa menyembah. Padahal puncak ibadah, penyembah, klimaksnya hubungan kita lewat ibadah ini adalah penyembahan. Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah suci, hubungan intim. Puncaknya penyembahan. Saya tidak boleh berkelain hati, berpaling hati ini. Termasuk kepada kenajisan percabulan. Tapi seringkali teguran-teguran pun diabaikan. Kembali lagi ke tabiat lama. Seperti tidak pernah dengar nasihat saya jujur seringkali saya ini cuma saya tahan-tahan banyak laporan ke saya kalau of live streaming tidur ngantuk makan bercanda jalan sana jalan sini Tidak habis pikir sekali si kalau di rumah ke live streaming gimana tiduran juga duduk rapi bersih bajunya mandi ya walaupun tidak dilihat satrivena si harus rapi bersih mandi dulu sisiran yang rapi jangan dibikin kayak gaya simotung tahu simotung bikin gatal badan gerah tuhan melihatnya itu simotung kita berasal dari simotung tapi jangan sikap simotung gatal gerah Tuhan Yesus. Paham suratku? Amen. Di Tuhan. Si orang yang kau sudah dewasa. Dan kayak anak-anak lagi. Amin ya. Amen. Baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita bangkit berdiri. Akhirnya, kami sebagai gembala sidang, bersama dengan istri, Ibu Rohani mengucapkan selamat malam, sejahtera bahagia memerintah di hidup kita. Tuhan Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami, sudah melawat kami, sebagai bukti tanda perhatian Tuhan. Biarpun kami tidak setia, Engkau tetap setia karena engkau tidak mau menyangkali kami. Engkau tetap mengakui keberadaan kami yang dinahin apa-apa ini Tuhan. Berkatilah firman ini dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Kemudian sekaligus mengerjakan kejahatan, kenajisan, percabulan. Sebab itu Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang bijaksana sedang berjuang keras untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran yang sejati. Demikianlah engkau sedang menuntun kami lewat pemuka rahasia firman Tuhan. Bukakan hati pikiran perasaan ini Tuhan untuk bisa memandang segala kebaikan dan kemurahan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih terpuji Tuhan. Seluruh selanjutnya kami akan menaikkan doa-doa permohonan. Safaat syukur kami kepada Tuhan terlebih dahulu ampuni segala dosa, kesalahan, kebodohan, kelemahan yang masih dipertahankan. Termasuk kenajisan percabulannya. Dalam nama Yesus basuh dengan dalammu. Selanjutnya kami bersehati berdoa. Pertama-tama untuk ibadah pelayanan dalam penggembalan GPTB Tanisaran dan Cilegon, Banten, Indonesia. Mulai daripada ibadah pendalam Alkitab serta perjamuan suci, ibadah minggu, ibadah doa penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah pendidikan agama Kristen, Tuhan berkati lewat pembukaan rahasia firmanmu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih terpuji Tuhan. Engkau pakai hambamu dalam pembuka rahasia firmanmu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Pakai urapi yang juga yang mengambil bagian dalam pelayanan. Ibadah ini menjadi korban persembahan ukupan. Menyenangkan hati Tuhan mengandung janji dan kuasa. Baik itu masa sekarang mau masa akan datang. Selanjutnya, pergumulan dalam penggembalaan ini banyak. Pertama-tama kerinduan kami itu memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan tempat kami beribadah melayani. Sarana rendah Banten, Indonesia. Yang permanen mudah dijangkau Jojo, mudah menjangkau Jojo, serta fasilitas yang lengkap. Sarana parkir yang luas jauh dari nenek torong masuk jahat. Sewa gedung gereja per bulan, ini per bulan. Cicilan taman kereta atau tempat kediaman sidang jemaatmu Tuhan per bulan. Biaya cetak majalah warta mingguan dan gulungan kitab yang terbuka serta biaya pengirimannya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kerinduan kami memiliki satu unit laptop dan komputer untuk mendukung pelayanan yang Engkau cukupkan serta dana biaya operasional dalam penggembalaan GPT Betania Cilegon Banten. Engkau yang cukupkan segala sesuatu menurut, menurut kekayaan dan kemurahan menyatakan kuasa kajian Tuhan. Demikian juga selanjutnya kami berdoa kepada Engkau seluruh sidang jemaat dalam penggembalaan GPT Betania Sarana Cilegon Banten Indonesia baik juga di Bandung di Malaysia. Tuhan Yesus Kristus yang baik Tuhan, hamba serahkan tangan-Mu hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan. Saya isi rumah suami, istri anak, ada orang tua, keluarga, mereka semua. Hamba serahkan tangan-Mu, Tuhan. Mulai dari anak sekolah, minggu, tiap pos, pemuda, remaja, sampai dewasa, tertua. Hamba serahkan, termasuk pendidikan mereka semua. Tuhan tolong mereka semua. Tambah-tambahkan penyerahan, kesetiaan, ketekunan. Lebih sungguh-sungguh lagi menguruskan diri sepenuh hati beribadah melayani kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka hamba serahkan tanganmu. Apa yang mereka makan minum pakai cukupkan. Baik yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Bahkan yang belum mendapat pekerjaan Tuhan tolong Tuhan. Yang sudah bekerja Tuhan tolong engkau ajar untuk tetap mengucap syukur. Senantiasa dengan mata terbuka memandang salib di jol juta. Tuhan Yesus hamba juga berdoa kepada engkau Tuhan. Yang menantikan pasangan hidup Tuhan tolong juga Bapak. Demikian segala pergumulan apapun Tuhan, tolong kesulitan apapun yang menghimpit Tuhan, beri jalan keluarnya. Demikian juga Tuhan, tangan-tangan sudah memberikan korban persembahan, berkati balaskan berlipat ganda. Akhirnya pakai kami untuk menjadi kesaksian contoh teladan, membawa jiwa-jiwa masuk dalam penggembalan kebetulan di sana dan Cilegon. Engkau dan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan, kirimlah jiwa-jiwa yang lapar haus firman pengajaran mempelai, yang taat setia dengar-dengaran, yang selalu mau, mau mendukung ibadah pelayan dalam penggembalan Tuhan. Dari berbagai suku kaum bahasa dan bahasa kaya miskin tua muda laki-laki perempuan. Bahkan para donatur Tuhan kirimkan data segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa pada saat ini selanjutnya kepada Tuhan. Rencana Natal kami Tuhan yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 diberkatilah oleh Tuhan. Natal PPT bersama Persekutuan Natal PPT bersama dengan hamba-hamba Tuhan lewat Zoom diberkatilah oleh Tuhan. Bukakan firman-Mu, sediakan temanya Tuhan dengan waktu yang singkat ini. Dengan juga kesibukan-kesibukan yang ada ini Tuhan tolong hambamu, mohonlah kemurahan daripada Tuhan. Engkau tahu keterbatasan hamba, kemampuan hamba, tetapi kuasamu Tuhan tidak terbatas untuk menyatakan kasih dan kemurahan kepada kami lewat persekutuan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Selanjutnya hamba juga berdoa kepada Tuhan. Persiapkan yang melayani Tuhan. Baik yang memimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, multimedia semuanya. Biar kami bergandengan tangan untuk melayani engkau Tuhan. Pada saat Natal sekolah minggu pak-pak juga Natal PPT persekutuan. Tuhan tolong kami semua. Dan Nabi Ayah yang dibutuhkan. Engkau lah yang mencukupkan segala sesuatunya. Menurut kekayaan yang kamu menyatakan kuasa kejepanmu. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa kepada Tuhan pada saat malam ini. Untuk bangsa negara Indonesia. Sabang Merauke, hamba serahkan dalam tanganmu. Pemerintahan Bapak Joko Widodo, Pak Ma'ru Amin. Diberkati oleh Tuhan. Para kabinetnya, pejabat tinggi sampai pejabat rendah. Juga diberkati oleh Tuhan untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Provinsi Banten diberkati, pemerintahan Pak Wahyudin Andika diberkati, pejabat tinggi sampai pejabat terendah di Provinsi Banten diberkati, kota-kota Provinsi Banten diberkati, kesejahteraan pemimpin kota kami adalah kesejahteraan kami sendiri. Berkati kota Madya Serang dan Cilegon secara khusus, berkati tempat kediaman kami secara khusus Tuhan. Demikianlah kiranya, Engkau juga memberkati mereka yang menjadi saluran berkat dengan kami yang juga turut mendoakan ibadah pelayanan dalam penggembalan GPT Betani Serenda Cilegon. Sedang jemaatmu yang tidak bisa hadir untuk tekun tiga macam pada pokok Tuhan, tolong mereka semua tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Tangan-tangan sudah memberikan korban persembahan, berkati, balaskan, berlipat-lipat Yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berkati juga Tuhan pemilik gedung ini, Pak Mareta, Pak Mahasan, Pak Niga, Pak Ibu Meli diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan nama berdoa kepada engkau. Gereja Sinode, Gereja Sinode GPT, Sinode Gereja Organisasi Gereja Pantai Kosta diberkati oleh Tuhan. Pengurus pusat harian diberkati, wilayah sampai daerah diberkati, AMB-nya diberkati. Kami tetap ada dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Rencana keberangkatan hambamu pagi jam Setengah enam pagi Tuhan tolong perjalanan kami hari Kamis dan juga kembali ke Cilegon dari Bekasi diberkati oleh Tuhan apa yang kami ker hambaMu kerjakan tanggung jawab hambaMu biar Engkau tolong dan Tuhan yang memberi kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatunya berkati berkati juga gereja KO Kristus Alpha Omega terima kasih berkati juga penggembalaan transisi yang sudah diputuskan oleh pusat terpujilah Tuhan terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya sidang jemaatmu di Bandung di Malaysia diberkati oleh Tuhan berkati juga ibu Natalia sembuhkan dari penyakit jantungnya di dalam nama Yesus Kristus pekerjaan iblis setan tipu dayanya Roh pendusta yang membuat sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa yang berkelepasan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Berkati nyanyian pujian penyembahan yang diciptakan Ibu Yani dan menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih terpujilah Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri badan ini pulang tempat masing-masing jauh dekat serta lindungi tutup-tutup dengan selamat. Segala celah kata berakam bahaya maut dipatahkan dalam nama Yesus dari Yesus berkuasa tumbuh hidup kami. Keteran yang kami pakai tumpangi. Darah Yesus yang sucikan jalan yang kami lalui. Biar malaikat surgawi perintahkan mendampingi perjalanan kami. Menghalus segala pekerjaan yang bersetan. Pertemukan di minggu yang tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang jam waktu yang sama dalam ibadah dua penyembahan. terpuji berkati yang mengetik khotbah supaya... secepatnya juga dapat mengerjakan pengetikan dengan tidak terpaksa kirim kehidupan yang tak setia dengan dengaran untuk melayani Tuhan dalam penggembalaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Akhirnya sudah terkasih. Arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lekorbannya di atas kayu salib. Persekutuan dengan Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja mempelai perempuan surga menjamu mempelai perempuannya di aula permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. selamat malam. Kita berdoa lagi ya untuk Pak Perdinan Verdi. Ini sudah record off record belum? Sudah. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami berdoa buat Pak Perdinan Verdi yang ada di NTT yang pundak kirinya masih mengalami sakit. Secara pribadi kami tidak mengerti ada apa, tetapi ampunilah dosa kesalahan pelanggarannya terlebih dahulu. Kuasa kegelapan, roh jahat, najis, guna-guna mantra sihir, kenajisan, percabulan, santet dipatahkan, diputuskan, disingkirkan, dilepaskan. Di dalam nama Yesus hanya kau dari kehidupan perdinan perdi. Darah Yesus memberkasi memberi kemenangan kelepasan dan sakit penyakit pada pundak kiri disembuhkan dalam nama Yesus. bilu Yesus sudah memberi kesembuhan. Inilah doa dengan kesepakatan kesehatian kami. Engkau pasti mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembuh. Dalam nama Yesus.